tadi di sana tuh. Bau. Oh, iya, ya, kamu bau. Kamu bau. Mana lagi? Tangisan Putri Delina melihat rumah sang adik kubuh bersama Teddy yang kini kurus, bahkan tak ada pekerjaan. Putri Delina menginginkan Asu Bintang, namun ternyata tak diizinkan Teddy. Putri Delina hanya bisa menangis melihat tempat tinggal sang adik karena ingat ibunya, ya ingat Teh Lina. Para komentar di sosial media pun menginginkan Bintang diasuh oleh Putri Delina, tak diasuh oleh Teddy. Namun nampaknya Teddy tak mau tahu, Teddy menginginkan hak asuhnya dengan dirinya, hanya meminta Putri Delina dengan Rizky Febian bisa membantu dari segi materi, menengok, bahkan ada komunikasi lewat telepon antara sang anak Bintang dengan kakak-kakaknya. Rizky Febian yang bermasalah dengan Teddy kesal karena Teddy selalu menyebutkan warisan-warisan, namun Teddy sendiri tak bekerja. Teddy pernah bekerja di Amerika sebagai tukang pijit, namun saat kembali ke Indonesia, nampaknya Teddy mengaku dirinya sulit dapat pekerjaan sehingga Teddy tak ada penghasilan sama sekali. Kita di Bali Zoo. Ya mau nggak ya? Mau. Jangan digitu. Jangan bully ya. Nggak kelihatan kayaknya. Cakep kok ya, cakep. Perubahan Teddy kini dengan Teddy dulu memang terlihat. Teddy dulu saat dirinya berselingkuh dengan almarhum Teh Lina nampak terlihat mudah dan bersih. Namun kini pasca Teh Lina tak ada, Teddy pun nampak kusam, hitam, bahkan Teddy kurus. Mengaku dirinya bobotnya hampir hilang, Teddy pun menyebutkan karena kepikiran dan mengasuh sang anak semata wayang. Luntang lantung usai dirinya tak pegang lagi harta warisan Lina Jubaidah. Miskin dan tak punya penghasilan, menginginkan anak-anak dari Lina Jubaidah yang lain bisa membantu Bintang. Namun nampaknya Putri menginginkan mengasuh Bintang tak diizinkan oleh Teddy. Teddy hanya selalu meminta uangnya saja. Dari baik-baik saja hingga kini Putri Delina dengan Rizky Febian kesal meminta Teddy bekerja, berjuang untuk anak semata wayangnya Bintang. Jangan sampai Bintang yang tak terurus namun tak bisa diberikan kepada kakak-kakaknya hanya karena keegoisan Teddy. Ibu ini sibuk nge-vlog, yeay. Sibuk. Apa ya? Malu. Apa sih kok malu? Let's Verdi. Ya, jangan tinggalkan aku. Aku mau kalau misalnya ditinggal. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.